Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Renungan hari ini berjudul Perjumpaan. Sudah menjadi kelaziman untuk menampilkan kisah kelahiran Yesus dalam setiap perayaan Natal. Kita diajak untuk kembali mengenang peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah keselamatan manusia yang sekaligus menandai eksistensi kekristenan. Namun, kenangan akan peristiwa tersebut kerap kali membuat kita tergelincir dalam pemikiran yang dangkal bahwa kelahiran Yesus hanya merupakan satu momen yang pernah terjadi di masa lampau. Yesus memang seorang tokoh sejarah. Kelahirannya pun menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Akan tetapi, dia bukan hanya menjadi sejarah dalam hidup orang yang mau membuka hati baginya. Kelahirannya justru akan membentuk sejarah hidup seseorang tepat setelah orang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan dirinya. Natal tidak seharusnya dipandang sebagai sekadar peristiwa sejarah masa lalu. Hari ini merupakan dua kata yang berdimensi kekinian. Dimensi inilah yang membuka ruang perenungan bagi kita bahwa Yesus harus menjadi bagian dalam keseharian hidup kita. Hidup dan karyanya akan selalu memberi warna dan membentuk sejarah hidup kita. Tanpa kelahiran Yesus, kekristenan tidak memiliki dasar yang kuat untuk berbicara tentang keselamatan. Kelahiran Sang Juru Selamat harus dimaknai sebagai peristiwa perjumpaan yang berperan dalam pembentukan sejarah hidup sebagai pengikut Kristus. Natal adalah peristiwa perjumpaan dengan pribadi Yesus yang menjadi bagian dari sejarah hidup kekristenan kita.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.